Mustafa tak pernah menyangka biduk rumah tangganya yang belum menginjak usia 1 bulan berujung pilu. Pengantin baru asal Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor itu kini tengah kebingungan mencari keberadaan istrinya, Fitri Sandayani. Sejak hari Minggu, 1 Oktober 2023, lalu, Fitri Sandayani hilang misterius dari pandangan suaminya. Bahkan, ponselnya pun hingga kini tak bisa dihubungi oleh Mustafa, lelaki yang menikahinya secara sah tersebut. Saat pergi meninggalkan rumah, Fitri Sandayani mengenakan pakaian berwarna hitam dengan lengan pendek dan celana panjang berwarna hijau. Saat itu, ada tetangga yang melihat Fitri Sandayani pergi bersama teman perempuannya menggunakan sepeda motor. Namun, tak diketahui secara pasti kemana perginya pengantin baru tersebut. Bahkan, kini Mustafa telah membuat laporan kehilangan kepada aparat kepolisian agar istrinya segera ditemukan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadila mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pengecekan. Ia menambahkan, penyidik akan mendatangi rumah suami Fitri selaku pelapor untuk menggali keterangan tambahan. Fitri Sandayani, pengantin baru di Bogor rupanya tak pergi dengan tangan kosong. Menurut Mustafa, istrinya saat pergi tanpa pamit itu membawa semua perhiasan miliknya. Bahkan, ia curiga jika pelarian Fitri Sandayani ini sudah terencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.